Halo guys, kembali lagi di channel kita Davin Jaya Toys. Nah, di kesempatan kali ini kita mau nge-review mainan dari Sanrio ya teman-teman. Sanrio itu adalah perusahaan Jepang. Jadi ini kita mau review mainan karakter Hello Kitty. Jadi Hello Kitty itu adalah sebuah karakter yang didesain oleh perusahaan Jepang yaitu Sanrio dari Jepang ya teman-teman. Hello Kitty itu sebenarnya nama lengkapnya Kitty White, yaitu adalah kucing berwarna putih dengan ciri khas pita atau hiasan lainnya, biasanya sih di sebelah kiri ya, di daun telinganya itu. Dan ciri khas utamanya itu adalah mulutnya tidak bergambar. Ini adalah Sanrio, perusahaan Jepang yang mendesain langsung ya karakter Hello Kitty ini. Dan ini adalah tombol untuk muter. Ini kebetulan ini ada kincirnya, kebetulan Hello Kitty lagi menaiki perahu. Lucu ya. Dan yang ini adalah karakter Hello Kitty yang laki-lakinya ya teman-teman. Kita ada sepasang karakter Hello Kitty. Jadi ini adalah karakter Hello Kitty kucing jantan dan kucing betinanya ya teman-teman. Kemarin kita dapatnya sepasang nih teman-teman. Ada yang pakai perahu dan tidak pakai perahu teman-teman. Lucu ya. Kalau yang ini Hello Kitty, ya uniknya itu di bajunya. Kita bisa lihat karakter Hello Kitty ini bajunya itu ada klip-klipnya ya teman-teman. Jadi terlihat sangat unik, sangat berkilau, lucu. Dan di sini ada rambutnya. Jadi perbedaannya yaitu Hello Kitty yang jantan dia, atau yang laki-laki dia itu pada rambutnya berdiri ke atas. Sedangkan karakter Hello Kitty yang perempuan dia dengan ciri khasnya pakai pita berwarna pink. Hidungnya berwarna kuning ya teman-teman. Nanti kita akan coba ini yang naik perahu ini, apa dia akan bisa berjalan di dalam air. Nanti kita akan coba ya teman-teman. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update video terbaru dari Davin Jaya Toys ya teman-teman. Buat pengkolektor juga bagus banget kalau ini dijadikan kolektor, pengkolektor mainan Hello Kitty khususnya ya. Ini keren banget, ini sangat detail dari bentuk mukanya, dan ini lagi menaiki perahu berwarna kuning ya, dan benderanya berwarna pink. Sangat cantik sekali untuk perpaduan warnanya. Jadi kita akan coba tes. Tapi kita lihat dulu untuk penampakannya, bagus banget nih teman-teman. Lucu ya teman-teman. Jadi di sini hanya dipakai puteran di sebelah kanannya itu, nanti akan bergerak di baling-balingnya. Ini kita coba putar. Kita putar, jadi dia akan bergerak di bagian belakangnya. Kincir anginnya itu yang akan menjadi penggerak perahu ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Jadi bisa dipakai untuk mainan anak yang lagi senang bermain di dalam kolam. Kita bermain bersama Hello Kitty, sangat seru nih teman-teman. Jadi ini adalah roda baling-baling penggeraknya teman-teman. Oke, kita siapkan ini airnya. Jadi dia benar bisa mengambang ya teman-teman. Dia seperti naik perahu beneran. Dia akan mengambang dan kita putar, dia akan bergerak maju dan berjalan ya teman-teman. Jadi mainan Hello Kitty ini yang naik perahu ini sangat seru banget diajak bermain di dalam kolam saat kita renang maupun pas kita mandi ya. Jadi kita diajak renang di dalam air, kita sambil bergerak, jadi perahu akan berjalan. Jadi lucu banget nih teman-teman. Karakter ini harus kalian koleksi nih. Oke, sekian dulu review mainan Hello Kitty. Dan
dari Davin Jaya Toys. Semoga terhibur. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya dibantu like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan untuk update video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Dadah!